Habis berhenti dulu guna air tu sebabnya ada satu time tu Rih kata 2,800. Kalau nak ship ke Malaysia 2,800. Kalau pakai kapal 800 gitu lah. Oh, apa punya kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tarmizi, asal dari Kelantan. Orang panggil Abin Miji. Okay, bisnes sekarang dalam bidang hobi. Menjual barang-barang yang berkaitan dengan hobi. Okay. So, contoh barang apa yang Abin jual? Antaranya adalah gaming, barang-barang berkaitan dengan toys, action figure dan barang-barang yang berkaitan dengan animation. Oh, banyaklah habis jual. Taklah fokus pada satu saja ya. Sekarang ni ada main beberapa niche kan. Antaranya hobi, lepas tu yang baru start sekarang ni. Tu bila habis join IBC? IBC join pada mula-mula sekali IBC ditubuhkan pada saya lah orang pertama, orang yang baru-baru untuk join IBC, yang support IBC. 2017, akhir 2017. Okay, 2017. So, apa yang kenal IBC ni pada mana? Masa pertama sekali kenal, tengok post dekat Facebook group rasanya. Facebook group. Sebab kita pun ada channel lain macam YouTube, page. Masa tu belum ada lagi, page dah ada. Ya, masa tu iklan tengok dekat Facebook group, lepas tu report dekat page. Oh, okay. Wait, apa macam mana servis yang Abel pakai untuk yang IBC ni? So far Abel puas hati ataupun ada apa yang sanalah untuk orang luar yang baru nak join? Baru nak join. Okay, selama menggunakan IBC, selama boleh kata 3 tahun dah sekarang dah. Dah masuk 3 tahun. Servis okey, alhamdulillah. Servis memang okey lah sebab IBC ni macam cara pembayaran, cara penghantaran, lepas tu kita punya communication antara saya dengan staff-staff IBC ni okey. Maknanya kalau kita ada masalah pun boleh diselesaikan dengan cepat lah. So dia membantulah mereka kan, IBC tu? IBC, okey. So far rate tu semua apa yang puas hati lah dengan shipping yang ditawarkan oleh IBC? Boleh, kira sebab rate yang ditawarkan ikut kadar semasa, ikut base semasa. Jadi memang ikut currency dia ni kan? Ya. Dia, kalau naik, kalau turun dia turun. So, okay, apa pesanan untuk orang luar yang masih belum join IBC atau masih tak kenal IBC lagi? So, ada tak pesanan untuk Abel? Ataupun orang yang baru nak bisnes tapi tak tahu channel mana yang diorang nak ikut? Okay, bagi yang yang belum join IBC lagi, okay, Abel cadangkan memang high recommendation lah kalau nak join, boleh join IBC. Sebab IBC pertama sekali dia ada ajar cara untuk buat order melalui buat order dekat Taobao. Bagi sesiapa yang mula-mula nak start buat bisnes tu, pertama sekali kita boleh order dekat Taobao. Bila dah rasa okay, boleh terus join untuk order dekat 1688 lah. Lepas tu permulaan tu, bagi siapa nak join tu permulaan, yang pentingnya tak semestinya besar. Walaupun kita ada bawa daripada 1,000 pun kita tak boleh join. Tak perlukan modal yang besar lah. Tak perlukan modal yang besar. Bukan ada setengah orang fikir, okay, nak order barang daripada China, perlukan modal RM1,000 lah buat apa. Tak semestinya macam tu. Maksudnya kalau bawah ada 500 pun dah okey lah. Sebab dia adalah satu website tengah kan, memang dia paling murah yang paling daripada warehouse China sendiri. Lepas tu dekat situ ada pelbagai barang yang kita boleh tengok. Macam-macam barang lah kita boleh ada. So, Abel, terima kasih untuk selama menjadi IBC. Kalau ada apa-apa yang kekurangan, ada yang masih yang perlu IBC betulkan, boleh je bagi tahu admin ataupun boleh bagi tahu. Itu saja. Terima kasih untuk Abel dan terima kasihlah untuk perjumpaan hari ini. Okay.